Kapten Tim KS3 Naga Gulam Fatku Rahman mengaku tersanjung diberikan kesempatan oleh Coach Neil Maizar untuk memperkuat tim Sriwijaya FC mengarungi babak 8 besar Liga 2 yang akan berlangsung 15-23 Desember 2021 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor dan Stadion Wibawa Mukti Cikarang Bekasi. Kalau dari tiga naga selalu support lah. Kalau dorongan ini dari Gulam sendiri ingin gabung dengan Sriwijaya FC. Alhamdulillah sama Coach Neil dikasih kesempatan. Insya Allah saya besok berangkat ke Jakarta kumpul sama semuanya, ungkap Gulam yang berposisikan gelandang, Kamis, 9 Desember 2021. Gulam yang berposisikan gelandang mengaku baru hari ini dirinya resmi sepakat bergabung dengan Laskar Wong Kito. Ya hari ini. Tapi kalau surat-suratnya dari kemarin udah diurus. Ya sistemnya pinjaman. Kata Gulam. Pesepak bola kelahiran Malang, Jatim, 11 April 1999 ini pun menjelaskan alasan ketertarikannya bergabung dengan Muhammad Nur Iskandar DKK untuk mewujudkan target mengembalikan Sriwijaya FC kembali ke kasta Liga 1. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton.